Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, nah sudah lama sekali tidak berjumpa lagi karena saya sedang sibuk tidak mengupload-upload video. Nah, untuk video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara cepat mengunci komputer ketika kita sedang darurat, ingin pergi kemana gitu, supaya tidak diganggu oleh orang lain dan privasi komputer kita tetap aman. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kawan-kawan lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu di channel Bayu Wekpop ini karena akan banyak sekali video-video bermanfaat lainnya. Nah, jangan lupa juga like video ini jika kawan-kawan suka video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia caranya. Nah, di sini saya menggunakan komputer dengan Windows 8.1. Untuk komputer yang lain mungkin silakan menyesuaikan saja, bisa sama dan bisa juga agak sedikit berbeda. Nah, cara yang pertama kita bisa membuka mengunci laptop atau komputer melalui menu Start. Nah, kita klik Start atau dengan menekan tombol Windows, kemudian klik icon profil dan pilih lock. Nah, maka komputer akan terkunci. Tapi kawan-kawan harus membuat password terlebih dahulu. Bagaimana cara membuatnya? Silakan klik pada video yang ada di atas ini. Nah, itu sudah muncul, silakan diklik. Nah, jika kawan-kawan belum membuat password, maka kawan-kawan tidak bisa mengunci komputernya. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, cara yang kedua adalah cara paling cepat dan paling simple untuk mengunci komputer. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menekan tombol Windows dan tombol huruf L. Jadi tombol Windows dan tombol L ditekan secara bersamaan, maka komputer juga akan langsung mengunci. Nah, seperti itu ya. Tapi ingat, kawan-kawan harus membuat password terlebih dahulu. Nah, caranya silakan kawan-kawan klik pada video yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu, sudah lama sekali, silakan diklik saja. Nah, oke, jangan lupa juga tonton video setelah layar akhir berikut ini. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.